Singa mesin jahit komputer matik muda alih Brilliance model 6180. 80 pilihan corak jahitan. Jahitan lubang butang satu langkah dengan 6 gaya lubang butang profesional. Dilengkapi dengan meja tambahan. Aksesori 10 jenis jahitan. Aksesori 5 jenis jahitan tambahan. Jahitan bebas tangan untuk seluar dan lengan baju. Penyimpan aksesori. Ketahui ciri-ciri mesin jahit. Pusingan roda tangan. Lampu jahitan. Tapak kawalan. Penahan benang melintang. Bertentangan butang. Pengangkat tapak. Pemotong benang. Paparan LCD. Paparan pilihan corak jahitan. Butang pilihan corak. Ketegangan benang bawah. Penguntai benang otomatik. Memasang mesin. Membuka suis. Menukar jarum sudut bulat dan sudut rata. Sudut bulat ialah untuk meletakkan jarum di bahagian hadapan. Sudut rata ialah untuk meletakkan jarum di bahagian belakang. Katalog jarum 2020. Saiz jarum 9 inci untuk fabric lembut. Saiz jarum 11 inci dan 13 inci untuk fabric sederhana. Saiz 14 inci dan 16 inci untuk fabric tebal. Cara menukar dan memasuk tapak untuk menjahit. Tekan tapak kawalan untuk menjahit. Mengisi benang ke gelendung. Memasuk gelendung ke dalam bekas gelendung diikuti dengan arah pertama dan arah kedua. Memasang benang atas. Mula menjahit. Langkah 1. Memilih corak jahitan biasa. Langkah 2. Memilih panjang jahitan. Minima 0.5mm dan maksima 4.5mm. Pastikan benang ditarik ke belakang dan tekan tapak kawalan dan mula menjahit. Jahitan boleh dimulakan tanpa menaikkan benang bawah dari gelendung. Jahitan bebas tangan. Kegunaan untuk menjahit ruangan seluar, lengan baju dan t-shirt. Kedutan.
jahitan lurus. Memilih panjang jahitan sehingga maksima. Ada dua cara. Pertama, boleh dijahit terus melalui mesin. Dan kedua, cara menarik benang sehingga berkedut. Pilihan corak jahitan zigzag. Langkah 1. Memilih corak zigzag. Langkah 2. Memilih jahitan lebar 0.5mm sehingga 6.0mm. Langkah 3. Memilih jahitan panjang 0.5mm hingga 3.0mm. Gaya corak jahitan. Tapak zip. Gunakan dua keping kain dan zip. Tapak tersembunyi atau tidak nampak tambahan. Gunakan tapak tersembunyi. Sambungkan dua keping kain dengan menggunakan tapak zip. Jahitan lubang butang satu langkah dengan 6 gaya lubang butang. Langkah 1. Memilih lubang butang. Langkah 2. Menukar ke tapak lubang butang. Langkah 3. Turunkan penahan lubang butang dan pastikan ia berada di antara lubang dan tapak butang. Langkah 4. Letakkan butang dengan mengukur bersesuaian dengan tapak butang bila menjahit. Jahitan lubang butang yang dijahit mesti sama dengan saiz butang. Untuk mengulangi menjahit butang, ikuti semula langkah tersebut. Jahitan butang. Tambahan. Secara terus memilih fungsi butang.